Aduh, aduh, Linda. Hey! Jangan bilang kerasukan juga nih Linda nih. Yeay, kita nemu pecel lele. Aduh, gue sering banget ketemu sama apa namanya? Spanduk kayak gini, guys. HP-nya nggak bisa dipakai, cuy. HP-nya rusak, nggak bisa dipakai. Senter nggak bisa dipakai juga, cuy. Aduh. Tapi kok ada orang ya? Ini siapa ya? Maung, apa itu? Dead out. Nah, ini rumahnya Linda, cuy. Rumahnya sederhana, cuy. Sabar, Linda. Kamu harus kuat, Linda. Wih, 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 tidurnya apa kayak gitu, cuy? Aduh, aduh, Linda. Hey! Jangan bilang kerasukan juga nih Linda nih. Oh, memang cara bangunnya seperti itu, guys. Seperti orang kerasukan, guys. Oke. Okay. Until that incident. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi kita kebangun di pagi hari di rumah Linda. Linda lagi meratapi kenapa kehidupannya berubah, guys, sejak insiden itu. Oh, those guys as orphanage. Oh, anak-anak yang meninggal itu ternyata nggak punya orang tua, guys. Anak yatim piatu, guys. Aku jadi kebayang mereka ada di mana gitu katanya. Catatan. Oh, jadi dia harus lapor ke polisi, guys, secara rutin. Oh, nggak mau aku balik ke kota terkutuk itu lagi katanya. Eh, ke kamar mandi ngapain, cuy? Hey! Oh, sikat gigi, cuy. Dan apa yang berubah? Oh, lebih rapi bajunya. Oke lah. Bajunya udah lebih rapi, roknya lebih rapi, udah dikancing semua, guys. Bajunya udah dimasukin ke dalam rok. Oke, jadi anak rajin, cuy. Wih, siapa nih? Oh, siapakah ini? Ini kayak tipikal emak-emak nih. Ibu kos atau ibunya dia ya? Oke, kita cek. Eh, mereka sekolah. Oh iya, ibu kos, cuy. Ingat ulah poho. Oh, suruh bayar, cuy. Dia belum bayar. Oh, udah mau kada lo apa? Kok kada lo apa sih? Ingat ulah poho. Oh, besok. Waktunya bayar, cuy. Nah, dia malah bingung duitnya hilang kemana. Ya lah, mbak. Oke. Oh, ini ada temennya juga, cuy. Sialan, lo bawa kemana sepatu gue? Sepatunya hilang. Ya, kita disuruh nyari sepatu, cuy. Coba find the cat. Oke, kita harus cari kucing, cuy. Misi pertama kita adalah bukan cari pocong, bukan cari sundel bolong ataupun lain-lain. Suruh cari kucing, cuy. Bruh. Kucingnya kemana, cuy? Kamu nanya. Ada petunjuk kah? Mungkin sebaiknya kita tanya orang dulu tuh. Itu kenapa tuh orangnya tuh marah-marah? Oh, tabrakan di gang, cuy. Oke. Tabrakan di gang. Jadi buntu deh gangnya, cuy. Ke kanan atau ke kiri ya? Cuy.
tadi dengan musik yang ceria, sekarang kita balik lagi. Oh enggak dik, banyak jalan-jalan. Ada beberapa foto nih. Bentar, kemana dong? Kamu nanya. Sikat. Yes. Kucing. Oh di dekat patung yang jelek cuy katanya. That way itu kemana cuy? Kamu nanya. Mana ada patung? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Hey, patungnya mana ya cuy? Eish, ditabrak. Astagfirullahaladzim, ditabrak motor gua cuy. Coba periksain deh. Oke. Ah, nggak ada petunjuk cuy. Patung, mana ada patung menyeramkan ya? Kamu nanya. Kok nggak ada patung menyeramkan? Oh, apa di sini ya? Apa kucingnya di sini ya, cuy? Oh, ini kucingnya nih. Oke, sepatunya ketemu. Terus gimana dong? Kucing bandel, nambah kerjaan. Kucing bandel katanya. Hah? Oke, oh jadi kita minta tolong ke mbaknya nih buat ngambil kucingnya. Lili. Oke. Walah, jadi sepatunya ini mintanya ditukar sama pecel lele cuy. Banyak mintanya nih. Wih, ada Pak. Oh, ada peramal, guys. Oh, ada peramal di sini. Terus gua harusnya ada pecel lele di mana, cuy? Kamu nanya. Aduh, pecel lelenya di mana? Hei, beli pecel lele di mana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oh, salah, ditabrak lagi ntar gua. Kayaknya nggak ada orang, salah jalan kayaknya nih. Kita cari orang jualan pecel lele. Gimana ya? Kamu nanya. Pecel lele. Uish, jangan tabrak gua cuy. Banyak banget angkotnya ya, tapi nggak ada yang naik cuy. Apa semuanya kena covid ya, isoman gitu. Apa nih? Oh ada Iris Smart cuy. Semangat pagi. Nggak bisa masuk nggak ya? Oh belum bisa masuk. Oke, guys. Kita cari yang namanya pecel lele. Apakah di sini? Pak, pecel lele di mana, Pak? Pagi, Neng. Neng sekolah di Saurna kieu. Oh, jadi memang SMA terkenal menyeramkan, guys. Yee, kita nemu pecel lele. Aduh, gue sering banget ketemu sama apa namanya spanduk kayak gini guys. Kalau di rumah gue itu Lamongan, lalapan Lamongan kalau gak salah guys. Oke, kita beli pecel lelenya di sini cuy. Mang beli dong. Oh, buat dia, dua porsi. Ah siap. Oke. Asik, kita dapat pecel lele dibungkus daun, guys. Yuk, kita anterin yuk. Ntar. Tate ayam, batibul. Wih. Ini, oh ini sepeda favorit gua nih. RX King, cuy. Pinjam mah lewat. Ini ada RX King, Satria FU nih. Terus apaan ya?
gue nggak tahu nih. Oh Suprafit cuy, Suprax cuy. Nah ini nggak tahu nih yang di tengah gue, nggak tahu tuh. Bakso Mas John, oke cuy. Akhirnya kita nemuin ya pecel lele ya. Apa nih? What? Apa emang yang keluar? Oke, kita anterin ke mbak-mbak tukang sampah ya. Misi kita adalah memberikan pecel lele kepada si mbak-mbak tukang sampah supaya dia mau ngambilin kucing, ngambilin sepatu yang dicuri sama si kucing tuh guys. Oke, yuk, jos. Halo, nih mbaknya nih. Nih mbak nih. Wah. Yes. Ihi, si kucing dapat pecel lele, mbaknya juga dikasih. Baik banget kelihatan sih. Dia ngerti banget langsung di bawah gua sih. Kita cek sepeda. Oke. Ini apa nih? Oh, ada Honda, guys. Ada Honda cuy, ada Mio kayaknya tuh, buta nada paranormal. kos-kosannya tadi di mana ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oh ini tabrakan juga, berantem juga tuh. Emang susah sih kalau gang-gang kecil ya. Jadi kalau kita lewat gang-gang kecil tuh harus saling ngalah guys. Gak mau ngalah ya sumpet tuh, nggak bisa dilewatin cuy. Oke. Kayaknya tadi di sini nih gangnya nih. Di tempatnya mas-mas mobile gamer. Oke, ketemu. Ini sepatumu nih. Ah, thanks Lin. Nih, ambil deh buat lo. Oh, Linda dikasih tas, cuy. Yeay, kita udah punya tas, guys. Apa not? Oke, kita harus pergi ke sekolah. Kita naik Grab ya. Oke, naik Grab. Cus. Daripada tersesat, kita naik Grab. Ya, kita udah nyampe sekolah, guys. Kalau sekolahnya kalau pagi ya rame, tidak ada hal-hal yang menyeramkan, guys. Banyak mobil di sini guys, ada Xenia, Honda Jazz, aduh ini gua lupa Honda apa nih. Tapi favorit Xenia ya, kalau di hati. Ini Civic mungkin. Kalau nggak Vios lama Civic. Oke, kita ajak ngomong. Gimana kabarmu? Oh, terkait kejadian kemarin tenang aja, gua bakalan bilang-bilang gitu sih katanya. Oh, udah dirapiin ya. Oh, ini sampah-sampah. Nah, si Henny yang kesurupan gimana? Kenapa, Pak Mamat? Zek, tunggu sebentar. Oh, Henny tiba-tiba terluka katanya. Dengar ya, mulai sekarang. Nah, mengerti toh? Harus cepat pulang guys, karena ada apa banyak kejadian supernatural. Jadi kalau kelas sudah selesai, harus cepat pulang. Dinasihati sama Pak Mamat. Oke Pak, thank you Pak. Oh banyak guru ini kenapa nih? Bisa ya, si Rix. Oh jadi banyak yang rusak guys, setiap kali mau selesai renovasi ada yang rusak lagi gitu. Jadi pemborosan anggaran guys. Lo tau gak? Hah? Apa? Cewek-cewek bawa Forbes magazine guys. Waduh, parah. Gak bisa lewat sini juga, terus gue harus lewat mana cuy? Oh langsung ke tengah. Oke, banyak banget.
Setannya nggak muncul lah kalau banyak kayak gini, cuy. Kan yang takut, cuy. Yeay! Bentar lagi nih, bro! Oh, dia pengen cepat lulus karena mau balapan, cuy. Oke, terus kita harus kemana, cuy? Kita buka setting dulu ya, visinya kok kayak gue harus diaktifin. Ultra, cuy. Bentar, mana fishing? Fishingnya on dong. Oke. Oke, oke. Ah, ini kan enak. FPS masih aman. Walaupun ultra, cuy. Hey, kamu. Iya, Pak Rustam. Kelasnya gimana? Kita kemana nih? Kamu nanya. Lu tahu nggak? Hah? Apa? Linda mau ajak Kava di trip. What? Oh, Linda. Banyak butuhnya banget sih Linda nih. Hanya kita harus nyari kelas kita deh. Pastinya kelas yang terbuka, guys. Cek. Bisa nggak? Bukan juga. Bukan kelas Linda. Linda kelas mana ya? Dikunci juga, cuy. Oh, God. Malah ada orang berantem. Apakah di sini kelas Linda? Ini kan kelas yang Andre itu. Gak di sini juga kali, cuy. Gimana sih? Apa di sebelah satunya ya? Ini kenapa? Gue nggak suka lo. Tapi kalau lo nggak ember, bisa jadi gue berubah. Linda. Jaga rahasia ya, kata Andre. Oke. Okay. Hey guys. Anti Linda Social Club. Ya elah. Ada anti Linda Social Club, guys. Zikra sebagai chairwoman-nya. Ancul. Siapa? Yes. ALSC, Anti Linda Social Club. Linda. Astagfirullah. Pencucian otak nih. Anti Linda Social Club katanya, cuy. Nah. Lalu ini kemana, cuy? Gak bisa masuk juga. Terus gua harus kemana nih? Kamu nanya. Coba check note. Check note, guys. Inventory. Hei, kita harus kemana? Sini gak bisa. Apa gua harus ke lantai atas, cuy? Ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mereka bikin geng baru tuh. Arwana 5. Linda Hatos Front. Alah, poser. Kita harus menunjukkan kita lebih benci juga. Gak bisa naik. Berarti ya cuma satu-satunya jalan naik ke sini, cuy. Udah pada denger kan? Hmm.
ngapain cuy? Oke, kita udah nemuin kelasnya Linda. Jadi kelasnya Linda itu ada di lantai 2 ya guys. Dan ternyata setelah gua jalan-jalan menelusuri seluruh sekolah, hampir semuanya itu benci sama Linda guys. Kasian banget. Semua ngira bahwa kejadian teman-temannya hilang itu semua karena Linda guys. Jadi di Linda ini dibenci sampai ada beberapa faksi-faksi klub-klub yang mendirikan klub anti Linda guys. Oke, kelas dimulai, kita duduk. Oke. Kelas dimulai, kita belajar dulu guys. Ada yang telepon. Ah, jangan-jangan yang telepon itu guys. Kenapa tambah gelap cuy? Tambah gelap cuy. Loh, Linda pindah ke alam lain cuy. Aduh, padahal gue udah seneng banyak orang cuy. HP-nya gak bisa dipakai cuy. HP-nya rusak, gak bisa dipakai. Senter gak bisa dipakai juga cuy. Aduh, tapi kok ada orang ya? Ini siapa ya? Kamu nanya. Feeling gue sih ini Doni guys. Lah, gelap banget cuy, gua harus kemana nih? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Gak kebuka juga pintunya guys. Ini kenapa nih? Uyayan kan? Oke, bentar-bentar, gua naikin dulu ya game setting, gua naikin brightness-nya guys. Aduh, kebanyakan. 30 kali. Masih belum kelihatan, cuy. Oke, game setting gua naikin lagi. 45. Oh, Doni guys. Yayan. Oh, di sini ada orang juga ternyata guys. Sally cuy. Ira cuy. Guys, ada Bu Guru. Ada Bu Guru cuy. Oh, jadi yang bertanggung jawab atas segalanya itu Bu Gurunya. Aduh, woi. Aduh, Sally yang digantung cuy. Doni yang kesurupan cuy. Aduh, nangis di anunya Linda cuy. Teman-temannya astaga, kasihan banget. Bener kan? Rambut-rambutnya si Doni tuh, guys. Good morning, class. I'm so pleased to meet you all. Nah, ini baru bahasa Inggris ini keren. You can call me Miss Siska. I'll be your teacher today. And I hope we can all get along nicely. Ternyata ini biang keroknya si gurunya, cuy.